Kesatuan Halo Studio Cirebon. Saya percaya bahwa studio ini akan memperlengkapi generasi muda dan anak Tuhan di kota Cirebon dan sekitarnya. Selamat untuk Harvest Studio yang ada di Cirebon. Selamat buat sudah launchingnya studio yang baru, dan saya percaya studio ini bisa jadi berkat, bisa membuat banyak konten yang berkualitas, dan untuk mengequip, empowering masyarakat khususnya generasi muda di kota Cirebon untuk terus melayani, melewati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya studio ini akan jadi perpanjangan tangan Tuhan lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya studio ini akan bisa mengequip generasi muda untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi anak-anak muda, generasi muda yang ada di Cirebon. Buat Harvest Studio, saya percaya Harvest Studio akan menjadi berkat untuk kota Cirebon. Dan saya berdoa kiranya Harvest Studio benar-benar bisa menjadi alat untuk bisa meningkatkan kemampuan bermain musik adik-adik semua di Cirebon. Dan ya, lewat studio ini akan ada banyak generasi muda yang diberdayakan dan diperlengkapi. Selamat buat Harvest Studio yang sudah hadir di kota Cirebon. Selamat ya, saya percaya kehadiran Harvest Studio ini membawa dampak bagi pemuda gereja yang ada di kota ini. Sekali lagi, selamat dan sukses atas dibukanya studio musik Harvest di kota Cirebon. Kiranya anak-anak muda khususnya, kita pergunakan Harvest Studio ini untuk bisa menyalurkan bakat kita, dan juga kiranya selalu membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sukses selalu untuk Harvest Studio, sebuah studio yang sangat representatif, dan kami percaya menjadi berkat dan menjadi tempat pelatihan untuk anak muda berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sukses selalu pada Harvest Studio yang ada di Cirebon. Berdoa agar tempat ini menjadi tempat untuk dapat menciptakan sebuah studio yang dapat melahirkan banyak karya-karya untuk kemuliaan Tuhan. Biar lewat studio ini menjadi satu wadah yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap penyembah-penyembah Tuhan, untuk bisa berkarya, berkreasi, melahirkan puji-pujian bagi nama Tuhan, memberkati kota ini, bahkan bangsa ini. Dan mari setiap tiap kalangan, dan khususnya kepada anak-anak muda, melalui musik ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekali lagi, Harvest Studio. Dan selamat atas dibukanya Harvest Studio di Cirebon. Semoga menjadi berkat khususnya buat generasi-generasi yang muda, generasi-generasi yang luar biasa ini. Dan sekali lagi, selamat dan selamat untuk Harvest Gospel Studio. Shalom, kami dari Harvest Gospel Studio mengucapkan selamat bergabung dalam program perdana kami, Goodness of God, di mana kita bersama-sama menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tema kali ini diambil dari Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Selama 30 menit ke depan, mari kita bersama-sama menyembah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang di Goodness of God bersama dengan kami, Harvest Gospel Worship Team. Dan hari ini sama-sama saudara, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dan penyertaannya yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala saat ini saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada taranya dalam hidup kami. Bahkan setiap berkat dan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu. Kami mau menaikkan nyanyian pujian kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Biar Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan menyenangkan hati-Mu saat kami mau melakukan setiap firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Di dalam nama Yesus, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Haleluya. Segenap hatimu saudara katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwa. Setiamu
meninggalkan kami, Tuhan. Amen. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Yes. Amen. Mari saudara disebut lagi nanangan panahnya. Oh, kau tunjukkan kasih setia. Amen. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Setiap kita saat ini, saudara. Thank you for your presence, oh Lord. Kasih setia.
kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah setia terhadap kami. Kami mau belajar Tuhan setia kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau cukup bagi setiap kami Tuhan. Tak ada hal lain dalam dunia ini yang kami ingini lagi selain daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, hidup kami saat ini ada di dalam tangan. Aku percaya hidupku dalam-Mu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama. Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rindu. Hatimu hanya ini.
semua kehendak melakukan semua kehendakmu. Untuk melakukan semua kehendak persembahan yang kudus dan yang berkenan sebagai ibadah kami yang sejati. Biarlah pujian yang barusan kita naikkan benar-benar dari dalam hati kita. Kita berkata kepada Tuhan bahwa tak kuingini apapun di dalam hidup ini selain mengerti isi hati Tuhan. Saudara, sama-sama saat ini kita mau buka dalam Galatia 2 ayat 20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan satu momen yang luar biasa di bulan ini, yaitu momen Natal. Momen Natal adalah momen di mana Allah kita yang luar biasa, saudara, Ia mau mengosongkan dirinya, Ia turun ke dalam dunia ini hanya untuk mencari setiap kita manusia yang berdosa. Hanya untuk memberitahukan kepada kita bahwa begitu Dia sangat mengasihi dan mencintai setiap kita. Karena itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita semua otomatis menjadi milik Tuhan. Dan sesuai dengan firman ini berkata bahwa hidup kita yang sekarang ini bukan lagi hidupnya kita, saudara. Bukan lagi kegelapan lagi yang berkuasa atas hidup kita. Bukan lagi kita menjadi budak dosa, saudara. Tetapi kita menjadi milik Kristus. Ada 3 poin yang saya dapatkan dari 1 ayat ini, saudara. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan milik kita dan kita ini gak bisa lagi hidup suka-suka kita sendiri, saudara. Tentunya pada waktu kita masih belum mengenal Tuhan, saudara, kita hidup semau kita sendiri. Kita mencari kesenangan dunia, kita melakukan apa yang kita mau, saudara. Kita melakukan dosa bahkan, saudara, hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Tapi saat kita dipanggil jadi anak Tuhan, otomatis kita tahu kebenaran. Dan kita adalah milik Tuhan, berarti saudara hidup kita gak bisa lagi sembarangan. Karena kita harus tahu firman Tuhan kebenarannya itu biar bisa memerdekakan hidup kita. Dan tentunya dari hari ke hari, saudara, hidup kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan. Ada perubahan. Kekristenan itu bukan hanya bicara tentang berkat. Kekristenan itu bukan hanya bicara tentang hal-hal spektakuler, mujizat terjadi dan lain sebagainya. Tapi kekristenan itu bicara tentang perubahan.
kalau hari ini saya dan saudara ada, mari kita berpikir saudara, kurang lebih 1 tahun ini saudara, hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dan hal-hal apa saja yang sudah berubah dalam hidup kita. Tentunya yang saya maksudkan adalah perubahan dari arah yang tidak baik menjadi lebih baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi saudara. Yang kedua saudara, seperti firman Tuhan dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging dikatakan adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua saudara, mari sama-sama sebagai anak Tuhan, kalau kita tahu kita adalah milik Tuhan, maka hiduplah di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, kita tahu manusia itu bisa mengecewakan kita. Mungkin kita memiliki harta kekayaan yang begitu besar, tapi saya mau katakan saudara, Tuhan bilang harta kekayaan itu bisa lenyap dalam waktu sekejap saudara. Tapi hanya ada satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang dari hidup kita, pada waktu kita punya Tuhan. Karena pada waktu kita menjadi milik Tuhan, maka pengharapannya juga menjadi milik kita. Mungkin saat ini saudara, kehidupan kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Tapi saudara, perlu diketahui bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dalam berbagai musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan mau dalam setiap proses perjuangan, kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi, kita menaruh pengharapan dan iman kita hanya pada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga saudara, dari ayat ini menjelaskan, dikatakan Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Anak Allah saudara. Dia mengasihi, dia menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi setiap kita. Rasul Paulus katakan saudara. Yang ketiga, mari sama-sama saat ini di momen-momen Natal ini saudara, kita mau merespon juga cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu sangat mengasihi kita, mencintai kita, dia mencari kita, bahkan dia mengeluarkan kita sudah dari kegelapan, dari budak dosa, kita dimerdekakan, kita ditebus saudara, dijadikan anak Allah, bahkan firman Tuhan katakan kita dilayakkan untuk kita bisa memanggil ya Abba ya Bapa. Itu adalah status yang luar biasa. Karena itu saudara, sama-sama saat ini kita mau merespon cinta Tuhan. Jangan biarkan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah jauh-jauh saudara turun mencari kita. Dan saatnya kita mau meresponi firman Tuhan ini dan kasih Tuhan ini. Jangan keraskan hati kita saudara. Tapi saat ini kita harus sadar hidup kita bukan milik kita lagi. Karena itu kita harus benar-benar memiliki perasaan dan pikiran Kristus dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah bisa menyembah Engkau, bisa memuji nama-Mu Tuhan pada hari ini, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini bisa menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, yang mampu menyelamatkan kami dari maut. Dan sekarang kami bisa beroleh hidup yang kekal. Itu semua karena Engkau, Yesus. Kami sangat mengasihi Engkau. Sekarang hidup kami bukanlah milik kami lagi Tuhan. Tetapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami atas kendali-Mu ya Bapa.
biarlah Engkau yang memakai seluruh kehidupan kami sebebas-bebasnya untuk kepentingan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan kami yang baik. You are good to me. And I thank you Lord for you, for Jesus. Terima kasih Tuhan. Inilah segala doa dan penyembahan kami. Kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Never ever let you go. Your love is high.
is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Saudara, biar pujian ini jadi komitmen kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selama-lamanya kami tak akan pernah meninggal Engkau. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap setia kepada-Mu Yesus. Mari angkat tangan-Mu sama-sama saudara, katakan, Your love is higher. Oh, Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider, wider than the ocean. Amen. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never, never ever let, never. I will never, I will never let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Takkan meninggalkan-Mu Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami.